السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد kajian fikul muqaranah menggunakan kitab bidayatul mujtahid kita, lanjutkan masih mengenai transaksi-transaksi jual beli khususnya yang dilarang al babul khamisu utai bab kaping limo iku fil buyu ilman hi anha yang dalam sing dilarang min ajli borori korona arahe ana bahayane awil ghabni utawa mengandung tipuan wal masmuu utai sing dirungu min hadzal bab sang ikilah bab iku barang saba taus tetep apa ma sang ngeling larang junabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin an ayyabi san yen Sopo ar-rajul wong lanang ala bai'i akhihi ing atase dol dikune dol tinukune koncone ar-rajul wa ay ran ayasuma an nawar sapa ahad ala saumi akhihi ing tawarane koncone ahad dadi <kuh> aja di, sing mesti tawar di utawa sing bakan sing kateng mesti aja dikon batal ke iki isih ana khairmatis batalke we kok Itu menyakiti saudaranya, doror. Termasuk wong ladek ditawar koncane kok ditrenjel kamu masuk ikut menawar di tengah-tengahnya, itu juga menyakiti. Menyakiti hati perasaannya Sama dengan orang yang Lamaran Melamar kalau sudah lamaran itu Diterima, ojo kamu Ngerenjel <tuh> <tuh> Kalau lamaran belum diterima, boleh Atau kamu diizinkan Oleh pihak yang Melamar, lamar Ojo ben milih hmm, Boleh Bismillahirrahmanirrahim Wana hihilan ngelarangi Apa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Antalakir rukbani saking talakir rukban Jadi hurung tutup pasar Dicegat se. Terus nanti mereka yang Dicegat dengan dalan itu tadi Hurung ngerti rego hari ini Hari ini di pasar harga umum Berapa hurung ngerti Lah kok gelo bare Lho, harga Hargamu ning pasar wis mundhak. Aku sing nggorego wingi, nah. Gawe gelo. Lho, nek nah iso aja kaya ngono Ya sudah jual beli di pasar. Omone tuku ayam ojo ditegat nang dalan. Sering-sering nyegati ayam nang dalan itu tidak bagus, tidak boleh itu. Jadi, engko nek tuku ning piyah, pasar wae. Sing butuh adol ben maro pasar. sing butuh tuku ya ning pasar. Harga maklum kabeh. Dimaklumi urus semuanya. Wa nahi lan narange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ayyabi asange yen to adol sapa hadirun. Wong sing ning kota libatin kanggo wong sing desa. Sing artine sing ngerti rego kebakaran ngoten wa lan oleh larang den nabi anin nadsi saking dol tinuku sing menggunakan perantara banjet di mamane aku dodol sepeda ontel lima Dung 500 aku wis badi seket kula aku sateng seket tak do 500 wis badi seket lumayan isa lah gunakno jasa banjet wong teko ning kono wis nawar 500 ora diweke terus banjete ngomong aku wani wis 550 apa 600 ngono Tapi iki apa umani ora iki dituku iki. Padahal ini memang banjir. Banjir itu engkau susah nakal kali kembali dibalik. Jadi digaji. Di niku kanggo nipu wong uang Wah. Okay. Uh. Uang-uang ini lumus agak. Namun aku lumus widak, <laughs> Padahal saat janjiannya sudah akan dicolokir 500 lima ratus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nganggu ini. beten kenging. Bismillahirrahmanirrahim. Al bayu ala bayil akhi wa saumu ala saumihi fi ra'i Malik wa Abi Hanifah. Wa qad ikhtalafalan teman wasulaya sopal ulama bi tafsili ma'ani hadzal asari. yang dalam nih, arti-artine ikilah beberapa asar atau hadis. Ikhtilafan lawan perbedaan. Laisa kang ora ana apa ikhtilaf iku bi saling berjauhan. Ikhtilaf siti. Fa qala monggo ngendikan sapa Malik Imam Malik. Mana qauli uta arti pengendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La biak ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa makna nahi maknane nglarange jinabi an ayyasuma hadun ala saumi akhi Iku wahidun artine siji. Ya pokoke nek wis ditawar, nek wonge durung lunga ijening majelis aja mbok tranzel. Nah, wis metu, ya. wis mandek to, supun juale ora ngolei. Dene wis metu saka majelis kuwi, lah kamu baru nawar, nah, ngoten. Anak ngono kok nesu, ya salah e dhewe. kamu wis metu kok Tapi kalau masih, kamu masih di dalam toko itu, Ojo jadi Sabar, saya ingat ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi. Wahid mau ikufil hala. Yang dalam kondisi, Ida Rokina, nalikane, wis condong. Sofa alba ibu penjual, penjual condong. fiha indalem halah ilasa imi maring wong sing nawar kita is condong star diweke nggih wala mbap kalan ora tersisa bainahuma antare baik lan saim illa syai'un yasirun kecuali apa kate rego sithik wis tawar-tawarane wis mendekati oke okay. mislah tiari zahbi ala sepadane milih maswasan ab istiratil uyubi uta nyaratake pirang-pirang cacat awil baroah utawa terbebas minha sing uyub wa bi misli tafsiri maliken lawan padanan tafsirane Malik yang tadi oh iku intine itu nak wis kadung mendekati cocok, smek carane wis Diterimalah tawaran daripada si penawar itu ojo dimasuki ojo ditronjol wabimiyah misli tafsiri malikin lan kelahan sepadanya tafsiran imam malik fasarawis nafsiri sopwa abu hanifah halal haditha ingikilah hadis. gitu kan jadi cara abu hanifah imam malik maksudnya <tuh> layak baktukum. dukum kalau layak sum niku sama artinya ketika tawar menawar mendekati gol gitu loh ojo dicampuri wakala ngendikan sepa sauri makna layak baktukum. dukum ala bayi ba'din. iku ala ya teroa <tuh> orang muncul mendadak muncul mendadak di tengah-tengah pembicaraan antara penjual dan pembeli. Sopo rojulun akhoru wong rio alal mutabai aini ngatasi wong doro sing dol tinuku. Kaya kuru mengucap sopo rojulun akhor indi khairun min hadhi sil'ah. Oh, aku duit sendiri apa ini kualitasnya timbang ini, mau nongol artuku kerudung lah nih pasar, nah, terus bakal sebelah aku duwe sing apik timbang kuwi kaya ngopo mangkle atine wong sing duwe kios sing pertama pertama walam walam ya huddal lan ora batasi sapa asauri as waqtaru ku nen ing wektune kecondonganmu wala ghairahu lan ora liane contoh pokoke nak cara sorry tetep dilarang kabeh. Mboh wis condong untuk beli maupun belum condong untuk beli. Sebening sudah terjadi tawar menawar, aja oh, dimasuki hal lain orang lain. Tetep gawe gelo lah. Nggeh. Wa qalan ngendikan makna zalika uti artine mangkono lah. Layabi sak teruse iku ira tam terjadi sempurna apa albi udal tinuku bilisan iklan lesan baru omong-omongan walam yaftariqa lan durung pisah sapa almutabayain Lah durung pisah iku kan iso ono khiyar majlis boleh diteruskan boleh dibatalkan jual belinya Lah ketika itu datang orang baru Pak mengko teko Sopo ahadun seseorang Ya ribu kan Nawarake Sopo ahadun alaihi ngatasi baik Ya mustari tak Alaihi ngatasi mustari Silatan eng dagangan lain Lahu kang kedua ahad dia utai silah mau iku khairun katanya Lebih bagus Minha dinimbang silah yang pertama mau Waza utain kelah makna zalika ikaimo iku binaan ekan ategese ana po iku binaan dibangun ala mazhabi ngatese mazhabi asy-syafi'i fi annal ba inda satu iku inama yalzamu angsun dadi tetep apa alba bil iftirake kelawan pisak sang majlis nek pisah masih ada namanya khiyar majlis fahuwa mongko utae wa malikun lan Imam Malik iku mutafiqani sepakat karone ala anna nahya ing atas sak melarangan iku inna mayadana waluang muslim mencakup apa annahyu halata qurbi luzumil bai ing kondisi nyedai tetapnya akad jual well beli wa mukhtalifani lan berbeda karone bihadil halah halah ing kondisi mahya ma iku apa ya utawi e, halatu kurbi zumbil bai. Li ikhtilaf ya krana sulayane halah qurbil zumbil bai pima indrem barang. Bihi lawan ma ya kuno ana apa luzumu tetep fil bai intum taku. Alamah ing atase sesuatu. Sa narukur kang bakal nyebut soping senduk ing ma ba'du ndum sausa iki insyaallah. hukmu hadzal bai' wa ul amsari utai fukuha kota-kota gede iku ala anna hadzal bai'a ah. ing e ngatasi sak temene iki lah jual beli iku yukrahu di makruhke wong wis ditawar wong liya kok kita nawar makruh wa iwa ko alamun terjadi apa al hadzal bai' madho moko jalan terus sah maksudnya li anna ukrana samne

Ya. Akhirnya B ditompo Padahal A tadi ditompo Terus akhirnya Barangnya A dibalik Kalau minta maaf Minta maaf Maaf Minta maaf Terus terjadi pernikahan Sah tidak pernikahannya Sah Tapi tadi nglamarnya haram atau minimalnya makruh tahrim mendekati haram. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti dalam adab syafi'i itu ada beberapa pengecualian, pengecualiannya ya kalau orang itu misalnya belum diterima lamarannya, urung urung klik caranya, burung urung mengatakan ya diterima masih. mau tak pikirin. Ha ah, itu boleh yang lain masuk. Yang kedua, dia sing laki-laki itu nunda-nunda ora ndang-ndang maju. Wong wis ngelamar apa o, 5 tahun kok ora maju-maju. Lha sing wetu ayo. Tuang nganggur nabi atur ngoten kira. Lha moso 5 tahun ngelamar dijarno ae iku piye? Gimana menurut kamu? itu kan nah, kalau ada gejala dia sudah tidak perhatian itu boleh lamaran berikutnya datang atau dibatalkan lamaran oleh pelamar pertama dibatalkan atau pelamar pertama api anu kocok pondok kocok pondok kan nak dipek kontennya diwera popo ngira ya Ning lesane kan mesem-mesem ngene Enggak apa-apa. Hilang satu tumbuh seribu Wah, ngono. Gagah to iya Kira. Lah kan tadi pondok dhewe piye? Ya ngono lah. Cinta tidak harus memiliki wah ngono kaya ne. Bismillahirrahmanirrahim. Terus piye ki mau? kisor tekan ngono lho Pak. Wong tel dinu gol sato gono. Ah gimana nek wis na wis Meh padha karep wis kadung di terjadi tawar menawar mendekati gol. Lah kok apa ditranjal nggih. Utang wis akad tapi urung urung pisah paling dhisik. Iku padha wae kok ditranjal sah sih sah tapi gabi lorati mekro takrim mekro sing dekat dekati haram Bismillahirrahmanirrahim wakola Lan ngendikan sepo Dawudu wa ashabuhu Iwa mun terjadi apa hadal Fusikha di Batal ke Apa Bi iya halat ini kondisi, wa terjadi kondisi wako terjadi jadi ngono bahwa Wah, baik huh tak tahu tegas batal ke tamasukan kronom berpegangan bil umumi kelawan umumi hadis warwian dibatake amalikin wa amba adi ashabi opo faskuhu dibatal akat akad malam yafud selagi ini durung kewat ngono apa bae wa angkara wis ningkari sapa Ibnu Mas'un zalika ing guna lafasuhu fil bai' indram dulkinu faqala mangundikan ngono sapa Ibnu Mas'un wa inna maqala anggeh seneng ngendikake bidzalika karena mau sopo malikun finikah indom nikah wa kok takon de mau hale bisa apa zalika hukume nikah Dukhulu dhimmiyi finnahni anil bayi alal bayi Waktala fulan sulah ya sopa ulama fi dukhuli masuk e kafir dhimmi Finnahni ing dalam larangan An ahadin ing atase oleh menawar seseorang Ala saumi akhi ghairi Ing atase tawaran yang selain ahad Fakala mengendikan sopa al-jumhur La farqah Ora ana no perbedaan iku mujud bi zalika indal mung zimmi apa nggih mau an-nahyi mau baina zimmi antara kafir zimmi wa ghairihi lan liyane kafir zimmi dadi juhur kafir zimmi kafir zimmi iku sing taat karo pemerintah Islam terus orang gawe perkara gitu belum bayar pajak dengan baik maka kafir itu dilindungi pada umumnya perkara termasuk menurut Jumhur harus dilindungi kalau dia sudah menawar ya, mendekati jadi cara imam malik atau sudah jadi tapi belum bisa tidak boleh ditrencil oleh saudara muslim seorang muslim, aku muslim, kudu ngalah ke kafir-firm tidak Jumur hakmu sama dengan haknya kafir zimmi. Kafir zimmi dilindungi haknya. Kafir zimmi mau tak ada ano. non muslim sing taat karo pemerintahan Islam. Ya gelem biar pajak barang kuwi dilindungi. Maka kafir zimmi masuk. Nak dene wis kadung nawar ya jumbo tawar. Wis Pemerintah akad menak cara mazhab syafi'i kadung akad senajan hurung iftirak Wajib buat campur, wajib buat ganggu. Wakolah ngendikan sepala uzai. Naik sama uzai, yoralah anakku tawar-menawar ya di utamake saudara muslim. Labak sahurano bahaya, iku maujud. Bahaya basa sejauh ini kan goyok. Goyokku kan goyok kadal tapi gede. Labak sahurano kadal kali ini. gadal ning kali mos boyo bahaya bahaya ora boyo bahaya ora ana bahaya iku mujud bisa miklawan nawar alaso mizimi ing atase tawaraning wong kafir zimmi lianahu krana sak temene azzimi iku laisa ora ana sapa zimmi iku bi akhil muslimi kelawan sedulur muslim hanya hubungan baik, tapi tidak saudara jadi ya padahal dengan hadisnya kan ala saumi akhihi pada saya kan gue muslim padahal. tapi jumhur lo kafir dimi kan dipadak noh gue megar muslim waktu ku hal itu manusia ngendikan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layasum ojo nawar sofa hadun Ala saumi asih inggih nggatehi penawarane sedulure ahad. Mulane bab Moeza, seduluriku sedharma muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al qawlu bay'il muzaayadah wa minna huna lan sangen nyegah, melarang. Sapa kaumun qawmun bay'il muzaayadah. Ing dol tinuku kanthi nambahi rega. Wa alam kana lam sanajan ana sapa jumhur jumhur ala jawazi iku ala jawazi ing kenane baiul muzayyada wa sababul khilafi ta sabab khilaf bainahu antara jumhur antara fuqaha hal yuhmalu apa to ditafsiri apa hadzan nahyu ikilah larangan aral karohati ing ngatasé makruh tok awal al hadhari uta ing haram summa idza humila Nulis kali kali di tafsir ngono pan nahyu al hadari ing larangan atau haram wal yahsulu wal yuh malu mongko apa to ditafsiri apa hadzan nahyu ala jami'il ahwali ing semua keadaan au fi halatin halah ing dalam satu kondisi bukan kondisi yang lain mafhumu mafhumun nahyi antalaqir rukban lil Uh, wa ra'yu malikin fi dzalika ayata kesoeta larangan Sangking nyegat untan ontan sing go dagangan ning tengah dalan sebelum masuk pasar wa ra'yu malikin lan pendapat Malik fi dzalika ing dalam, in dalam kitab al-Taqrir. Faslun ayata faslun. Wa amma nahyu ana pun larang jeneng Nabi antarakir Robyani saking nyegat Untan-untan sing gawa bareng dagangan lilbei kang Ududdol waqtalafu mongko iku Suloyo sapa ulama bimafhum minnahi yae kesimpulan kesimpulane larangan alama Alama huwa. alama ing atase iku ing atase huwa utaimu mabumunahi karo A mongko berpendapat sapa Malikun Anal maksudah satu mesing dituju bidalika Kelawan muka nama nahi Iku ahlul aswaki penduduk pasar Li ala yang farida Supaya orang ijeni sepal mutalaki sing Nyegat dalan mau Biru khasisil Biru khasisil ati kelawan rego-rego murai Murai dagangan Ya, karena pa, pa, yang itu tadi belum masuk pasar kan orang-orang rego umum. Umumnya, rego umum. Wah, jawa saya kiki, orang-orang itu gede-gede, si reganya orang satu sewune. Uh, Bajinnya dia ini, diniang pitung puluh limau senangnya, Alhamdulillah, pitung puluh limau. Padahal ning pasar reganya sa, satu. Tewas diweno pitung puluh limau, balik ke rumah. Lah, pitik sewono gedeneku, minimal nih pasar 100. Bayi nah, satu karena model cegatan diganti tengah dalan orang sama melu melu ngoteng ya apa tutulan ngotes niku biasa mawon kon biasa biasa saja soal yang biasa itu malah kadang ngoteng wong karena ngoteng lili semula biasa saja meromani Yang udah kaya ngerti toh. Terus wa berpendapat Sepemalik pemilik ana wa saat melakukan kuliyah juzu ora kena. Apa yastaria seseorang silatan ing dagangan. Hatta tatkhura sing mlebu apa silaasu ing pasar. Dadi nawo kulan yo Engko nek pedagange wis tepat pasat. Lah nek niku mungke badine sithik to, punjuale wis ngerti harga umum. Iya, sithik lah tapi barokah. Hmm. Jadi aja mburu akeh sing ora barokah. Gaporo sithik tapi barokah. Padha ridhone ora ana gelone ngaten -ngat. e. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok perbedaane ora mung koyok biasa perbedaan antara grosir karena tukune kabeh karo eceran kacek sithik tok ngoten. Yo ben. Ngoten nggih, yo ben. Sing semua pihak ridho. Semua pihak ora ana sing gelo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utaidiku la Iku idhakan nalika ana sapa apa atalati. Iku ora nyegat ngono iku koriban cejak karo pasar. Darrajuri Imam Malik na adoh kena. Ana wong pedagang Semarang. Terus nyegat pedagang bujaran. Adoh to nggih bujaran ga Semarang kira.

yang dikatakan jauh berapa film mazhabi mazhab iku binahwi binahwi kelahan sepadan min sitati amyalin saking 6 mil 6 mil itu 1 milnya kurang lebih 1,6 1,6 satu koma enam nak kali enam biro 36, 36 tiga enam 10 enam lah kurang lebih wis nah, 10 kilo itu pun ada. Berarti Tidak. jipuk sangko sayung kena. Bisa. Bakul arti tulang semarang jipuk bakulan kau sayung. Karena sayung semarang kan sudah ada 10 kilo. itu Kena nak cari memarahi. Wara'a lan berpendapat sepemalik. Anau yang saat meniklalkan iku hidup apa kau a. nanti kau terjadi apa atalakki. Seng adoh mau. jazam kau kena apa atalakki. Walakin Tetap walaikin yusyiku, walaikin yusyiku, tetap ini nyeku to ake, sopal mustari pembeli ini, ahlal aswaki ing penduduk pasar, di tilkas silati yang dalam menggunah dagangan, alati min syaniha, kan iku termasuk kondisi ini, opo silah, ayakuna, utai yento ono opo zalika menggunalah, apa jenenge ayakuna yento ono opozalika ana apa zalika mengko lah alati min sya'niha ayaku na ana apa zalika lah eh uh, nak nahwin min sitati amyalmu iku sukoha yo minangka pasare pasare sil'a wa amma syafi'i yo ana imam syafi'i iku faqala mengundikan sapa syafi'i innal maqsuda satuna sing dituju binahi kelawan larangan talakir rukban iku inama huwa mesti uta al maqsud iku li ajlil bai' karena arai sing pihak pembeli iku yaghbinu jadi tertipu hu ing baik e, sepal mutalak Di wong sing gowo dagangan jadi kan belum ngerti rego pasar di annal li annal itu keliru Lianal mush eh oh, iya, benar-benar ya eh keliru saya ulangi lagi E, inna ma huwa al-shudda al-maqsud ikuli ajrul ba'i krana arae penjuale yang binungkang menipu wing al-ba'i sapa al-mutalaqi wong sing uh, sing membeli daganganmu sing membeli al-mutalaqi sing membeli dagangan sing maula sing apa nekat lho liannal ba'i krana saktene penjuale karena belum masuk pasar singgo dagangan mau iku yen jalu durung ngerti sebab baik si aral baladi ing regane negara kono harganya berapa harga umum dia belum tahu lah nak tahu mungkin apa ana untunge pihak penjual ya ana no. biasane penjualan partai besar dengan eceran kan tetep itu. ya kuwi keuntungane sanggo kuwi Wakana lan onong-onong sepa asyafi ayi hey, kuyaku lungan dikan sepa asyafi Ila wakwa. nalikane terjadi apa al terjadi model kayak gitu mau parail ati mauko uta pemilik dagangan iku Bilkhari kena memilih setelah tahu dia ayam iku jago sing isih enom maung lagi umur enam bulan iku neng pasar kuwi paling gerak satu sewu Nah, nggono dituku 75. dia pemilik jago tadi bil khiyar, boleh milih diteruskan jual beli apa tidak. Insya mun karep soporo busilah ampada. Monggo mangsungkankan soporo busilah al bae eng -ah, dal dine kune. Aurada uta baliake soporo -ah. dibatalkan. dibalik di ke tapi nak saya ini pura angel ya poglem ya bakule mau bakule mau mereka geger nih Bama ada musyafi, saya ingin lewai Makanya kalau jual sabar ditawar tengah no jalan atau Nak panjang nimbul ke permasalahan Kamu tidak Ridho nanti dengan harga lebih murah Yo langsung ke pasar. Enggak, saya enggak mau jual di tengah jalan. Saya mau jual di pasar. Oh no. Kamar Abu Syafi'i uteh madhab Syafi'i. wa ya madhab Syafi'i kunasun ketegasan fi hadis Abi Hurairah asabi di kang sahih. Al Rasulillah sang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anau saat ini Rasuliku kau alas ngendikan sahur Rasul. La tatlab ko aja nyegati sapa sira al jalaba ing wong sing nekakno dagangan. Faman mangko ta sapae wong utalako nyegati sapa man minhu sing al jalab syai'an ing swiji di pas karo mengko nuli tuku man hu ing syai'an fasahibuhu mangko utahi pemiliknya syai'an Iku bil khiyari dipersilahkan milih. Ida atah nalika nek ngono sapa? Sapa sahibuh pemilik syek mau barang dagangan wis teko asuka ing pasar. Baru teko ing pasar iki asemmi. Unar kate sita kadang-kadang rido. Nuna pasar jebulane regane mung 80. Lekmu 70 makate sira alah istira popo sak rido. Ngono ya ra popo. Tapi pasar kok 100. muh aku batalke wae botine. Tak cara ngomong boleh. Batal kan ada. Qaradhal sagetake huati sapa muslimun wa ghairuhu lan yan muslim. Faslun wa amana haywanapun taeng larang jeneng oleh larang denabi. Anil ambail hadiri, saget adole wong sing ning kota lil badi maring wong desa. Apa maksude? Fakta lah paman kosuloyo soal ulama fi makna zalika. Yang artine arti ini ada lewong kota maring mengdisol itu biar maksudnya. Pak wala mengundikan sebuah komun la ya bi ojo adol sebuah ahlul hadori penduduk kota li ahlil badia maring penduduk desa kau wahidan kelan satu pendapat waktu lifa Ge. Waktu livalan diselak Apaan hu anhu sang mau. Fisira il yang dalam oleh tuku wong kota lil badawi maring wong desa so, pamar rotan moko yang dalam saambalan ada zang sopo komun hu eng sirak wabilan kelawan ajaza zah polang sopo ibnu habib Wa marratan an-darusa ambalan manaq wis negah ngono sapa komun. hum ing siraul hadari lil baladi wa ahlul hadari uta sing dimaksud ahlul hadar indahu mungguh kaumun hum ahlul hadar iku ahlul amsari penduduk kota-kota gedhe wa qutilan temen diucapake anhu sanging kaumun inna saatune kelakuan kula ya dzurakna apa ia biaya untuk adol sepa ahlul qura penduduk desa li ahli al-amudil muntaqilin maring penduduk kelompok sing pindah-pindah Bumi bimis li kau li malikin dan kan pendapat Imam Malik Kau lah ngedikan sepa Asyafi wal-Auza'i Wa kau lah ngedikan sepa Abu Hanifah wa ashabu La basah ora ono bahaya iku mujud. Ayambiya ayta Sopal safal hadiru. Wong sing ning kota lil badi maring wong sing desa. So. Wa yukhbiru lan aweh berita safal hadri al, al hadirmu bisik riklawan regane. ngeten lho aja nganti wong desa sing ngerti rega umum dikathaki ngono war karyalan mekroake hu hadiril badi sapa malik akni ngerasakke ngono ayuh biro yen tau berita sapa al hadri wong kota al badia wong desa bisik ri regane wa ajzan ngolai hu ya bi al hadir lil badawi lil badimu sapa al auzai wal ladzina uta ulama mana kang padha nglarang sapa ulama hu ing ya bi al hadir lil badi iku itafaku sepakat sapa al ladzin ala an al qasda ing atas saat mesing dituju bi hadzan nahyi kelawan ikilah larangan wa ya al qas iku irfaku ahli al hadar melasi penduduk kota Li annal asya'a kron saat ini berperkoro Indah ahli badiah Mungguh penduduk desa Iku aisyaru, luweh gampang Min ahli hadir Min ahli hadir Sangin penduduk kota Tinimbang penduduk kota Waya hali utawi al asya' Indahum Mungguh Ahli badiah iku arkhosuluh murah bal aksaruma bare uta akeh-akeh barang ya kuno ana apa iku majanan gratis indahu monggo ahlul badiah ai bi ghairi tsaman inde kesetan parga pakaianna huma mana umau berpendapat sepa alazin anawe kelakuan yukrohu, Di dimekruhake opa yang soha yang to nasihati sepal khadhori wong kota lil badawi maring penduduk desa kon ngandani naikir iki regane saiki semene wa za uta iki mau yukrahu mau iku munakibun bertentangan liqaulihi maring jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha uta agama pun intinya iku an nasiha wa dan lan arah ini kuau. Wow. Wa biada lan arah ikil hadis. Tamasaka berpegangan fi Yang dalam kenane ayan sohal hadoril badawi. Nah, memberi nasihat mau sepa Abu Hanifah. Wahudjatul jumhuri te dalile jumhur. Iku hadis Jabir Kharaja wis ngetokake hadis Jabir sapa muslimun imam muslim wa Abu Dawud. Wala hal ngendikan ngono sapa? Jabir. Wala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya bi atadal sapa hadirun wong kota libadin maring penduduk desa. So, laru ngejarna Sirokabeh kabeh, ngejarna anasae manusa. So yarzuku hale paring rizki sapa Allah ba'dhum ing sebagiannya anas mimbak tin sing sebagian yang lain wa hadzi ziyadah utaikilah tambahan iku infaroda ngiceni biya hadzi ziyadah sapa Abu Dawud prima ing dalam barang ahli punyangka sapa wal asbau ta sing member paling member iku ayakuna yen to ana ngono apa layabik mau hadirun libat iku ayyaku nayen to ono ngono pebek iku mimba bi ghabnil badawi sangen bab tertipunya orang desone li annahu krana sadume al hadir wong sing hadirun wa wong sing kota iku yari ridu hadir wasiqru hal tergane tidak diketahui endah munggo al badawi illa antas buta kecuali yanto tetap apa hadis ziyadah wa yakunuran ana iku ala hadza ma ala hadza atas iki la hadis, hadis. Annah, annah larang, Sangking, eh, apa makna hadis Artinya hadis annahi annah yuyong larang antala qirrubani sanging opam Podo karo talak ruban, podo karo nyegati di tengah dalam Alama yang atas sebarang. Tak awalang nak wilihu ing masa pak syafi'i. Wajah alam sekong nopo anahyu an antalak keruban pil hadisi sabiti ing dalam hati sing sohi. Waktu fulan bulan sulaya sopa ulama ida wakwah. Nalika terjadi ngono be. Pak ulama mengatakan sopo syafi'i ida wakwah. Nah, kalau terjadi apa baik, tambah mau kau sempurna apa albaik. Wajah jalan kena apa albaik udol tinukune. Sah maksudnya. Likau lihi kurana penghentikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Da'un nasa yarzukullah ba'duhu ma'al amba'u. Ngejar nasirah an nasa yang menungsa. Yarzuku hale paling berizki sopa Allah ba'duhu ma'al sebagian an nas. Mimba'udin sebagian yang lain. waktuwak la apalan sulawfiha dal makna interkira makna soa aswabu Malik pako mau ngentikan soa pak duhum sebaikan Malik yuf saku dibattalke ngenapa albae jual beli wa ngenikan soa pak duhum la yuf saku ra di batalke ngaapa oh apa niiku wodol din kunne nge teninineikubu tak jajane antara penjual dan pembeli wis ngerti harga umum asumsinya dalam Islam itu ngoten sehingga karena sudah ngerti harga umum orang ana sing digelakke padha ridone ngoten soal dimurahke apa dilarangke urusannya antara penjual dan pembeli tapi wis ngerti se regane apa meneh murahke wong butuh ndang apa untuk duit misalnya arep kanggo mantu misalnya Rapopo dol murah, tapi dhek ngerti rega, ngoten lho. Dadi ora bakal gelo badane, ngoten. Nek nak diregokno murah, krana ora ngerti rega kan gelo, ngoten. Intine niku, aja gelo. Syukur alhamdulillahirabbil alamin.